Baiklah, kita buka Mendeley.com terlebih dahulu. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk sign in atau create account. Kalau teman-teman sudah membuat account, silakan tinggal sign in. Kalau belum, kita tinggal membuat create account di sini. Nanti teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya, yaitu isi email kita, sebaiknya email yang sudah biasa kita pakai ya, misalnya Gmail atau Yahoo. Kemudian kita isi namanya, password seperti biasa. Kemudian kita klik register. Kemudian nanti akan ada pilihan status teman-teman itu apa, pekerjaannya apa gitu. Kalau student ada pilihannya student. Kemudian nanti di sini bidang konsentrasi kita atau jurusan kita. Nanti klik continue to Mendeley. Nah, setelah membuat account, teman-teman bisa mendownload Mendeley di sini. Kita klik saja di sini, teman-teman akan bisa mendownload Mendeley secara gratis dengan versi yang terbaru. Di sini karena saya menggunakan Windows, jadi di sini sudah langsung direkomendasikan buat kita mendownload Mendeley Desktop for Windows. Kalau misalnya teman-teman pakai Mac, biasanya di sini juga langsung ada tulisan download Mendeley for macOS. Nah, kemudian ini untuk teman-teman download Mendeley Desktop seperti yang saya tunjukin tadi yang ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengdownload yang lain, ini ada pilihannya di sini. Nah, namun saya tidak mengajarkan untuk teman-teman untuk download melalui cara yang ini di sini. Karena saya nanti akan mengajak teman-teman untuk menginstal Mendeley Web Importer dan Mendeley Site ke Microsoft Word dengan cara mengeklik tanda tools di sini. Ya, di sini ada pilihan tools di Mendeley Desktop. Nanti di sini ada pilihan install Web Importer sama install MS Word plugin. Teman-teman tinggal ikutin aja caranya. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, nanti ini kalau misalnya teman-teman klik import Mendeley Web Importer tuh sebenarnya sama aja sih kalau kita download yang di web tadi ya, cuman ada berbagai cara lah. Tadi cara yang tadi boleh, yang saya ajarin baru ini juga boleh. Nah, teman-teman tinggal klik get web importer for Edge. Ini karena saya pakai Microsoft Edge, jadi dia di sini tulisannya Edge. Kalau misalnya teman-teman pakai Google Chrome, nanti di sini get web importer for Chrome katanya gitu, dan nanti akan muncul nih di sini nih ya, akan muncul in di sini sebagai Mendeley web importernya kita. Nah, seandainya teman-teman udah ikuti langkah-langkahnya tapi nggak keluar di sini ya, kalau teman-teman pakai Google Chrome mungkin teman-teman harus cek di settingnya dulu, terus nanti cek di yang ada tanda puzzle ini ya. Nanti teman-teman tinggal pin ya. Kalau misalnya nggak dipin, nanti dia nggak keluar. Tapi kalau misalnya nggak keluar di sini, kita juga bisa melihatnya di sini nih ada. Jadi kita boleh pin dulu biar kita lebih mudah untuk melakukan site melalui web. Oke. Nah, seandainya teman-teman nggak ketemu nih, udah diinstal tapi nggak keluar juga, nanti teman-teman bisa coba cek di setting. Kemudian di sini ada pilihan advance, kemudian bukan di sini tapi di extension, terus akan keluar. Nanti misalnya di sini ada tulisan Mendeley Web Importer, mungkin belum dinyalain, jadi harus dinyalakan terlebih dahulu, baru nanti dia akan keluar pada pilihan yang ada di sini. Nah, kemudian teman-teman coba install yang Microsoft Word plugin. Nanti udah ikuti prosesnya, langkah-langkahnya, step-stepnya nanti akan muncul pada kolom yang reference ya, akan muncul opsi Mendeley di sini. Nah, jadi di sini ada tulisan insert citation yang berguna untuk mengutip. Kemudian insert bibliografi, nanti ini akan membantu kita untuk membuat daftar pustaka otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik
satu-satu, misalnya Pratiwi 2020, judul bukunya, penerbit dan segala macam, itu nggak perlu lagi karena udah Mendeley bantu kita untuk secara cepat membuat daftar pustaka. Kemudian di sini ada pilihan style. Style itu berguna untuk kita memilih format style apa yang kita gunakan. Misalnya kita pakai APA, American Psychology Association, kemudian ada IEEE, ada AMA Chicago, dan lain-lain. Nah, biasanya itu tergantung kampus teman-teman. Kalau kampus teman-teman, lihat ya di buku panduan skripsi, misalnya dibilang kita menggunakan APA style, berarti di sini teman-teman pilih American Psychology Association. Jadi ini singkatannya dari American Psychology Association. Ada yang keenam, ada yang ketujuh. Jadi lihat dulu versi yang mana yang digunakan. Gitu. Begitu juga apabila teman-teman misalnya mungkin ikut sebuah karya tulis ilmiah, lomba, ataupun sedang membuat penelitian yang akan dipublish di sebuah jurnal, lihat dulu template-nya itu menggunakan apa. Jadi disesuaikan nanti caranya di sini. Jadi kita nggak pusing lagi, nggak perlu menghafal bagaimana cara mengutip versi ini, tapi udah dibantu sama Mendeley. Jadi itu salah satu kegunaan dari Mendeley, adalah mempermudah kita untuk melakukan kutipan dan membuat daftar pustaka dari berbagai format style. Oke, next, masih di seputar instalasi. Nah, seandainya nih ada beberapa mahasiswa saya, mereka nggak bisa install Mendeley site di Microsoft Word karena mereka nggak punya Microsoft Word, mereka pakai WPS, katanya nggak bisa bu, harus bayar dan segala macam, bla bla bla. Yang intinya nggak bisa mereka install Microsoft Word di laptop mereka. Nah, jadi jangan khawatir, jangan bersusah hati ya. Teman-teman kan sekarang udah bisa mengakses Microsoft Word secara online ya, tinggal kita buka office.com. Jadi sebelum teman-teman buka ini, pastikan teman-teman udah bikin akunnya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa memiliki pilihan opsi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal buka Microsoft Word. Nah, di sini dokumen kursus yang baru ini kita membuat Microsoft Word secara online. Ya, jadi kalau mungkin ada yang belum tahu, jadi ini sama kayak Google Docs, cuman Google Docs itu untuk kita membuat sebuah dokumen ya, tapi diterbitkan oleh Google. Kalau ini terbitkan oleh Microsoft. Jadi Microsoft Word juga ada versi online-nya. Nah, jadi dari versi online ini juga bisa kita install Mendeley. Tapi kalau di Google Docs itu nggak bisa. Nah, salah satu kekurangan dari Mendeley adalah tidak bisa digunakan di Google Docs. Sedangkan Zotero itu bisa kita pakai di Google Docs. Oke, nah, jadi kalau teman-teman udah install Mendeley di yang online, versi online ini, dia akan muncul nanti di sini reference. Kalau misalnya belum ada, teman-teman tinggal klik di insert ya, terus nanti di sini klik add in. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya belum ada ya, kita klik di store. Nanti di sini search Mendeley. Nanti kita klik ini add. Nah, karena saya sudah ada, saya tinggal klik, saya add. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, nanti teman-teman akan melihat ada lambang Mendeley site di sini. Nanti di sini teman-teman bisa muncul study click, muncul di kolom sebelah kanan. Nanti sign in terlebih dahulu. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin udah bisa pakai Microsoft Word secara offline. Kalau saya juga merasa ini berguna untuk saya ketika misalnya saya kerja di kantor atau saya pergi ke tempat lain yang memiliki laptop yang berbeda, saya bisa mengerjakan secara online. Jadi cukup membuka account Microsoft Office-nya kita, OneDrive-nya kita, nanti kita bisa mengerjakannya di Microsoft Word online-nya kita gitu.
Ini juga bisa kita gunakan, misalnya teman-teman ada kerja kelompok, ada proyek kelompok, pakai online ini sangat-sangat bisa membantu kita untuk saling melakukan review dan mengcompile tugas ataupun tulisan yang akan kita buat bersama teman kita. Oke, itu tadi seputar bagaimana cara install menggunakan cara install Mendeley di berbagai perangkat kita ya. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan Mendeley Desktop dan bagaimana cara mencari referensi menggunakan Mendeley Search, saksikan pada tayangan berikutnya.